Ya, selamat pagi sahabat PMI. Pagi ini tepatnya di Tawangmangu, teman-teman dari SIBAT dan KSR Sekota Surakarta sedang melaksanakan rangkaian pelatihan gabungan. Dan saat ini sedang berlangsung sebuah simulasi tentang kondisi jika sewaktu-waktu terjadi situasi angin puting beliung dan ada beberapa layanan kebencanaan yang dibutuhkan. Kebetulan dari hasil asesmen yang kita peroleh pada pagi hari ini, layanan emergensi yang paling dibutuhkan saat ini adalah layanan evakuasi dan pertolongan pertama. Saat ini teman-teman dari SIBAT dan KSR sedang melakukan layanan pertolongan pertama yang berlangsung di tempat yang aman atau di collecting area. Informasinya berkembang terus. Pada saat ini informasi yang masuk ke posko pun juga teman-teman sudah mulai membuka layanan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan penyintas dan korban yang direncanakan mungkin selama 2-3 hari ke depan akan tetap berada di pengungsian sampai kondisi memungkinkan untuk mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Informasi awal yang kami terima dari posko, ada 20 orang yang perlu diberikan layanan pertolongan pertama dan evakuasi. Saat ini masih proses identifikasi, dikategorikan siapa yang kategori gawat darurat, gawat tidak darurat, dan tidak gawat tidak darurat. Untuk selanjutnya, beberapa penyintas atau korban yang dirasa membutuhkan fasilitas rujukan, teman-teman di posko sudah menghubungi ambulan untuk selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit rujukan berdasarkan kategori kegawatannya. Kita akan terus pantau dan kawal teman-teman, bahwasanya proses simulasi ini kita buat serius mungkin mendekati kenyataan sehingga rekan-rekan SIBAT dan KSR kurelawan pada umumnya yang menjadi garda terdepan dalam layanan kebencanaan nanti sudah mempunyai kesiapan dari sisi pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Kesannya mengikuti pelatihan dari PMI untuk latihan gabungan KSR dan SIBAT di PMI Kota Surakarta yang dilakukan selama 3 hari, 1 hari di kampus Akbara di Surakarta dan 2 hari di lokasi Tawangmangu di Villa Amanda. Kesan-kesannya sangat menyenangkan dan bermanfaat terutama bagi saya pribadi yang mengikuti pelatihan, dan semoga dari hasil pelatihan ini bisa kita manfaatkan pengalaman ini langsung terjun di lapangan. Semoga apa yang saya lakukan dengan teman-teman ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dengan pengalaman pelatihan dengan manajemen penanggulangan itu sangat membanggakan, sehingga pengalaman ini dengan teman-teman biarpun kondisinya melelahkan tapi hatinya itu sangat menyenangkan sekali. Di situ kita dapat materi tentang pertolongan pertama, ambulasi, rem akses, sehingga dapat menambahkan ilmu saya. Lalu hari yang kedua dan ketiga dilaksanakan di Tawangmangu, tentunya ini menambah skill saya bagaimana cara pengangkatan korban dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang, dan juga pengangkatan korban menggunakan alat bantu seperti struka dan lain sebagainya. Lalu saya juga mendapatkan ilmu tentang pemanjatan menggunakan rem akses dan juga lain sebagainya. Harapan saya kedepannya, karena kan saya mendapatkan ilmu di sini, nanti saya akan memberikan ke teman-teman saya di KSR unit sehingga bisa semua ilmunya merata.